Persija Jakarta vs PSS Sleman jadi laga pembuka Liga 1 2021 yang digelar tanggal 20 Agustus tahun 2021. Direktur Utama PT LIB, Ahmad Hadian Lukita, memastikan laga pembuka Liga 1 2021 tetap Persija Jakarta vs PSS Sleman. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada perubahan dalam jadwal pembuka Liga 1 2021. Liga 1 2021 akan kembali bergulir pada tanggal 20 Agustus tahun 2021. Meski laga pembuka telah ditentukan, sejauh ini, belum diketahui pertandingan tersebut akan digelar. Laga pembuka tetap Persija Jakarta melawan PSS Sleman, kata Ahmad Hadian Lukita. Keputusan penting diambil PSSI soal kembali bergulirnya kompetisi sepak bola kasta tertinggi Indonesia alias Liga 1 musim 2021. PSSI telah memutuskan akan mulai menggelar kompetisi Liga 1 mulai tanggal 20 Agustus tahun 2021 mendatang. Keputusan tersebut diambil PSSI setelah berkoordinasi dengan pihak Kemenpora dan Mabes Polri soal keberlangsung sepak bola tanah air. Kepastian digelarnya kompetisi Liga 1 mulai tanggal 20 Agustus tahun 2021 disampaikan oleh Yunus Nusi selaku Sekjen PSSI. Yunus Nusi mengatakan pihaknya telah menimbang berbagai hal sebelum PSSI memutuskan dimulainya musim baru akan digelar 2 pekan lagi. Adanya penurunan angka corona terutama di Pulau Jawa dan Bali membuat PSSI melihat ada peluang agar sepak bola Indonesia kembali bergulir. Kami masih konsisten pada tanggal 20 Agustus Liga 1 akan bergulir. Lebih lanjut, Yunus Nusi akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk klub untuk mengadakan rapat bersama terkait kompetisi. Untuk itu dalam waktu dekat kami akan menggelar pertemuan virtual dengan seluruh perwakilan klub Liga 1. Kompetisi sementara akan tanpa penonton. Lihat perkembangan ke depan apakah bisa dengan penonton dengan kapasitas tertentu atau tidak. Kabar kembali bergulirnya kompetisi Liga 1 ini tentu menjadi angin segar bagi berbagai pihak pemangku kepentingan. Hal ini mengingat kompetisi sepak bola Indonesia telah lama vakum dan beberapa kali mengalami penundaan. Kepastian kembali bergulirnya kompetisi membuat para klub kontestan punya waktu sedikit lagi untuk mempersiapkan timnya menyambut Liga 1 2021.